Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Sebelum lanjut ya, ini adalah salah satu umpak joglo. Sebelum kita kerjakan, ini dibersihkan dulu. Dibersihkan samping-sampingnya dengan kain dan air biar kelihatan corak kayunya ya, karena setelah pengamplasan kelihatan putih. Ini aku akan membuat lubang tempat soko atau ada sokone ya. Dari pinggir 1,5 cm masuk ke dalam. Aku menggunakan alat propel loter ya. Ini aku lob ya pinggir-pinggir dulu dengan menggunakan mal kayu biar lurus. Sebelum lanjut, gimana kabar saudara-saudara semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Lanjut, ini kedalaman untuk ada soko atau tempat soko ini dalamnya 2 cm ya. Keliling nanti di mal pakai kayu biar lurus. Dan sokonya ini bervariasi. Ada yang 25 x 25, ada yang 35 x 35. Jadi membuat dua variasi ya. Untuk teman-teman yang baru hadir, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan tak lupa subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya agar dapat video terbaru dari channel Johnny Joles Mebel. Bagi kawan yang sudah support, terima kasih ya. Setelah semua udah dirapikan, yang pinggir-pinggir itu kan udah lurus, lanjut kita langsung mengambil arah ke dalam ya, tanpa mal lagi, karena ini bisa langsung ditancep ke ono. Terus pokoknya gen gampang oleh kerja lo pokoknya bos. Intinya tetap berhati-hati ya kawan, sebab pisau ini atau gaman ini tajam, setajam-tajamnya pokoknya. Tanpa panjang lebar ya, simak video sampai selesai biar paham. Oke, gitu aja ya. Nanti kalau sudah selesai nanti diamplas, terus pokoknya gen alus carane piye ngono. Ya, begitu aja ya penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot.